Mirsa, warga asal Wigajah Kota Cimahi dibuat kaget lantaran air sumur yang diperkirakan sudah berusia 42 tahun berubah menjadi panas dan mengeluarkan asap tebal. Fenomena ini akan dilaporkannya kepada pihak berwenang lantaran dikhawatirkan membahayakan penghuni rumah. Dari rekaman pemilik rumah, Ridwan memperlihatkan asap tebal pekat keluar dari dalam sumur tua yang diperkirakan sudah berumur 42 tahun di Lewigajah, Kota Cimahi. Pemilik rumah merasa khawatir karena air sumur yang berubah menjadi panas, terlebih keberadaan sumur berada di dalam rumah. Hal tersebut terjadi pada Kamis lalu saat pemilik rumah dikagetkan dengan keluarnya asap dari dalam sumur yang tertutup papan. Setelah dibuka, asap tebal keluar dari dalam sumur dan air yang ada di dalamnya pun berubah menjadi panas. Nah, ketika dibuka, asap pekat seperti apa ya, isinya bakar sampah gitu, itu mengemuka ke atas dan hawanya panas. Hawa panas, dinding sumur juga panas, pipa mesin juga panas. Itu di baterai itu nggak kelihatan, air mesin pompa itu nggak kelihatan karena saking pekatnya asap. Atas dasar kekhawatiran orang tua, barulah kami melapor sebagai anak, melapor ke pihak berwajib. Rencananya fenomena yang terjadi pada air sumur yang berubah menjadi panas akan dilaporkannya kepada petugas berwenang karena dikhawatirkan membahayakan. Algi Muhammad Gifar.